permainan 4-4 kulipat. Nah, 4-4 kulipat ini sering ada bahasanya di masyarakat Sunda. Biasanya selalu dinyanyikan dengan lagu 4-4 kulipat melaksepat jadi 4. Jadi istilahnya agar menjadi 4 lompatan. Jadi 4-4 kulipat ini sebuah permainan yang menggunakan batu yang pipih, kemudian dilemparkan ke atas permukaan air dan kemudian akan berloncatan sampai menyebabkan 4 kali lompatan. Itu adalah capaian yang sangat luar biasa. Maka kemudian mereka menggunakan lagu-lagu itu, 4-4 kulipat melaksepat jadi 4 itu, berharap mereka akan mendapatkan 4 loncatan batu yang sangat pipih tersebut. Nah, di Sunda dinamakan permainan 4-4 kulipat. Nah, asal kata dari mungkin 4 tersebut yang merupakan puncak tertinggi dari capaian si anak untuk mendapatkan batu yang loncat kali 4 tersebut. Nah, 4-4 kulipat ini permainan yang menyebar di seluruh Jawa Barat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki sungai ataupun laut. Nah, laut, di laut memang sangat jarang, terutama laut yang berombak tinggi karena dia akan melawan ombaknya. Tetapi ketika mereka menemukan muara-muara yang kemudian air yang menggenang, maka kemudian 4-4 kulipat itu menjadi sebuah permainan yang utama. Karena tersebarnya batu-batu di sekitarnya, kemudian dia bisa memilih, diawali dengan anak-anak memilah batu-batu yang bisa dimainkan, kemudian berkumpul bersama, kemudian mereka akan saling melempar batu dan kemudian mendapatkan lompatan batu yang sangat banyak, itu yang pemenangnya. 4-4 kulipat, pet, ngajlok. Mun ngajlok truk kali berarti. Jadi si batu nanti kena jalan ngancai. Nggak jalan nilai. Nah, jantan di alungkan si teh, kan batu lu demprak kang. Lu demprak supados, kena si pet. Tak kena di lewi ya kang, lewi. Upami di, iya mah langsung gerebek. Dari mah, pet, balangkan. Jalan 3 kali itu berarti nilai. Kalau 3 kali. Kalau sekali mah ternilai, gitu. 4-4 kulipat adalah bagian dari hubungan anak-anak itu dengan alam itu sendiri. Karena memanfaatkan potensi alam yang ada, maka permainan 4-4 kulipat ini lahir sebagai bagian bentuk dari mengisi kekosongan waktu dan kemudian menguji ketahanan fisik anak-anak sampai kemudian menguji kecermatan, ketelatenan dia dalam memilih batu tersebut. Karena kalau dia asal dalam memilih batu, maka kemudian lompatan itu tidak terjadi, malah langsung masuk ke sungai. Nah, 4-4 kulipat adalah sebuah permainan menyebar dikarenakan adanya potensi batu yang sangat luar biasa, terutama di masyarakat Sunda ini yang memiliki banyak sungai dan tebaran-tebaran batu yang sangat banyak. Jadi 4-4 kulipat sampai sekarang masih dimainkan di seluruh Jawa Barat, terutama di wilayah-wilayah yang ada sungai dan lautnya atau air-air yang kemudian menggenang yang sangat besar atau biasa dimainkan dipakai mandi oleh anak-anak. Dan sebelum mandi biasanya mereka akan menggunakan permainan 4-4 kulipat ini sebagai bagian dari kesiapan mereka untuk masuk ke sungai. Ataupun setelah ada di sungai, mereka akan mengeringkan tubuhnya dengan bermain 4-4 kulipat naik ke atas, sehingga saat kering mereka siap untuk bermain atau beraktivitas yang lain lagi.